Halo, bertemu lagi dengan saya Mamang Fotografi. Kali ini saya akan membuat cara bagaimana kita mengubah foto sampul atau timeline, foto timeline pada Facebook. Oke, apabila Anda sudah masuk ke dalam Facebook kalian, tinggal pilih profil seperti ini. Tinggal pilih tambahkan foto sampul. Nah, seperti itu. Tinggal pilih oke. Lalu unggah foto kalian. Nah, saya jelasin satu-satu. Apabila ingin Anda ingin menggunakan foto yang sudah ada pada Facebook kalian, tinggal pilih dari koleksi foto saya. Dan apabila Anda ingin mengupload foto baru yang sudah ada pada laptop kalian, tinggal pilih unggah foto. Karena saya ingin menggunakan foto saya yang sudah ada di Facebook saya, tinggal pilih dari koleksi foto saya. Nah, seperti itu. Tinggal pilih foto kalian yang ingin dibuat sebagai foto sampul. Nah, seperti ini, tinggal pilih simpan perubahan. Nah, oke, selesai. Itu saja tutorial kali ini. Selamat mengunjungi Mamang Fotografi dan terus kunjungi mamanggrafik.com, dan jangan lupa untuk terus cari-cari label di sini. Ya. Apabila Anda ingin belajar After Effects, tinggal pilih After Effects gitu. Nah, di satu post aja banyak sekali ilmunya. Nah, seperti itu. Contoh saya klik ini. Nah, di sini banyak sekali sub-sub bab. Ingat, jangan remehkan ini ya. Soalnya satu postingan aja terdiri dari beberapa beratus-ratus materi. Tinggal pilih, apabila Anda ingin mengetahui materi tentang ini, tinggal pilih Alpha Channel gitu. Nah, tinggal masuk ke YouTube-nya langsung. Nah, seperti itu. Oke, karena di Mamang Fotografi ini menggunakan sistem tutorial video. Bukan hanya tutorial teks. Oke, terima kasih. Wassalam.